Saya memegang nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasien Mas Susanto, nggih. Saya pasien cuci darah sudah menjalani cuci darah nggih. Cuci darah nggih. Sudah menjalani selama 10 tahun, Pak. 10 tahun cuci darah nggih. Ini teman-teman saya juga. Oh, sami nggih. Hati-hati, semuanya harus sehat, karena kalau yang namanya cuci darah itu berapa minggu sekali? Seminggu dua kali, Pak. Seminggu? Dua kali. Dua kali seminggu atau? Dua minggu sekali. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Dua kali. Oh, setiap hari harus cuci darah. Oh, iya. Selama 10 tahun? Ya, tidak, Pak. Iya. Yeah. Dikenai biaya? Tidak. Sama sekali? Sama sekali. Ada program BPJS ini, alhamdulillah pasien hati itu merasakan manfaatnya, Pak. Yeah. Nah, selama sudah enggak sempat di pungut biaya. Ya. Alhamdulillah gratis. Tapi penjenengan bayangkan kalau Mas Susanto tadi nggih seminggu cuci darah dua kali 820.000 sekali cuci darah. Kalau tipe A 1,2 juta, bayangkan seminggu dua kali. Setahun berapa? 10 tahun berapa? Itulah tugas pemerintah, tugas negara memberikan jaminan kepada rakyatnya yang sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.